ada nasi putihnya lengkap dengan sambelnya teman-teman ya. Ya, ada bakwan jagungnya, juga ada dengan tumis terongnya teman-teman. Sikat bosku. Masuk enggak ya? Berjumpa kembali dengan Mr. Po dalam channel Mr. Po Ciayu. Apa kabar teman-teman semua? Mr. Po berharap semua teman-teman dengan sehat seperti Mr. Po saat ini. Tetap sehat, tetap ceria, tetap tersenyum teman-teman ya. Meskipun dalam edisi social distancing. Supaya kita bisa terus jalani aktivitas di rumah kita ya sementara ini dengan semangat. Okay? Nah, siang ini Mr. Po pengen makan siang sekali lagi. Bikin makan siang masakan rumah teman-teman. Ya, masakan rumah itu selalu bikin kita kangen teman-teman. Terutama untuk saat-saat seperti ini teman-teman ya. Oke, nah siang hari ini Mr. Po akan share satu masakan rumah yang mungkin ini agak jarang ya. Cuman Mr. Po dan keluarga yang suka ya satu menu ini. Namanya menu ini teman-teman. Wah, namanya tumis terong teman-teman. Biasanya terong itu dipenyet teman-teman ya, tapi Mr. Po sukanya ditumis. Iya, ya ditumis terongnya, mantep bos. Nah, selain tumis terong, Mr. Po juga ada menu yang kedua, yaitu dadar jagung teman-teman, atau bakwan jagung gitu teman-teman ya. Mantep bos. Ya, dua menu ini akan menemani Mr. Po makan siang. Oke teman-teman, dengan ditemani nasi putih yang panas bos. Oke, siapin makanan teman-teman semuanya. Kita akan makan bareng-bareng teman-teman ya. Oke, sebelum Mr. Po sikat makan siang hari ini, bagi teman-teman baru bergabung, Mr. Po kan salam kenal. Selamat bergabung teman-teman ya. Dan jangan lupa langsung pencet subscribe ya teman-teman ya. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Supaya Mr. Po semakin bersemangat menyajikan konten kreasi kuliner buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga pencet loncengnya teman-teman, supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Po. Dan share juga video ini ke semua teman-teman lain. Semoga menjadi inspirasi juga ya, meskipun dalam edisi social distancing ya teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama, kita akan sikat makan siang hari ini bersama Mr. Po. Oke teman-teman, tumis terongnya sikat bos. Mantep bosku. Wah, tumis terongnya teman-teman ya. Masuk bos. Mantep jiwa bosku. Wah, kemudian dadar jagungnya teman-teman ya, atau bakwan jagungnya gitu ya. Oke. Dan gak lupa juga sambelnya teman-teman, supaya ada tonjokannya juga teman-teman ya. Sambelnya ini sudah bisa mau goreng ya. Kita campur-campur dulu teman-teman ya sambalnya. Jadi merah bos. Lihat tuh teman-teman tuh. Nasi jadi merah bos. Ya. Wah, jadi kayak nasi campur juga teman-teman ya. Ala rumahan gitu ya. Justru ini enak. Makanan rumahan gitu ya. Oke. Bisa mau sikat dulu. Ya, si tumis terongnya teman-teman ya. Sikat bos. Wow, tumis terongnya ya seger ya, karena memang baru masak teman-teman ya, jadi baru matang emang segernya dapat, krias-kriasnya dapat ya, terasa sedikit ada spicy-nya ya. Ya, oke. Kemudian sekarang bakwan jagung teman-teman. Oke, bakwan jagungnya teman-teman ya. Sikat bos. Bakwan jagung juga oke ya, karena masih baru ya, jadi ada kerces-kercesnya dari jagung ya. Mantap ya. Sekarang bisa kesikat semuanya dalam satu suapan besar teman-teman ya. Dalam satu suapan besar ya, ada nasi putihnya, ada tumis terongnya, juga ada dadar jagung atau bakwan jagungnya teman-teman. Oke, sehat semuanya, sikat bos. Wow, emang ya makan rumahan itu bikin kita kangen ya. Kalau kita lagi pergi mana-mana selalu ingat makanan rumah. Nah, saat-saat seperti ini kita ada di rumah, kita puas-puasin deh
makan masakan rumah sendiri. Itu yang bikin kita semangat gitu teman-teman ya. Meskipun dalam program social distancing ini gitu ya. Dan misalnya tadi sikat dalam satu suapan besar, ya misalnya rasain ada tonjokan si sambelnya tadi karena sudah merah gitu ya nasi putihnya ya. Kemudian ada gurihnya si si tumis terongnya, juga ada tendangan kriuk crispy-nya dari si dadar jagung ya, masih ada kercas-kercasnya. Wah, luar biasa nih. Masakan rumah juga oke, bos. Gak kalah, bosku. Sehat punya nih, bos. Masak sendiri, ya kan? Dengan minyak sendiri. Oke, sekali lagi, misal pakai sikat sekali lagi dalam suatu suapan besar. Mantap jiwa, bos. Oke. Sekali lagi, misal pakai sikat dalam satu suapan besar. Ya, ada nasi putihnya lengkap dengan sambelnya, teman-teman ya. Ya, ada bakwan jagungnya, juga ada dengan tumis terongnya, teman-teman. Sikat, bosku. Masuk gak ya? Masakan rumah juga oke, bosku. Wow. Asik, bos. Oke. Sampai di sini makan siang Mr. Po hari ini ya, semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman. Kita tetap bersemangat, tetap tersenyum ya. Jangan susah bekerja di rumah, aktivitas di rumah. Sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar rumah ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman untuk keluarga semuanya. Oke, sehat bareng semuanya, berkarya bersama, dan kita bertemu di next video. Sehat selalu. Ciao. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.